Artileri Rusia dipandu oleh pesawat tak berawak, menghancurkan para pejuang angkatan bersenjata Ukraina yang berlindung di tengah hutan. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 28 September 2022. Posisi mereka dihantam dengan bantuan MLRS Grad dan granat yang dijatuhkan dari quadcopters Rusia. Serangan yang datang tiba-tiba membuat pasukan Ukraina tak bisa menyelamatkan diri. Sejauh ini, selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 304 pesawat Ukraina dan 155 helikopter, serta 2.094 kendaraan udara tak berawak dan sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu, dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 550 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 57.750 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-216.